When you feel it's hopeless, when you think that you've lost all, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Halo guys, welcome back my YouTube channel. Seperti biasa, gua mau bikin tutorial cara buat glit ya, glit atau FFA di mobil.ge SRT Hillchat. Jadi gini guys, caranya guys, kita ke garasi, car upgrade. Jadi mau setiap mau bikin glit atau tune up itu pakai game Guardian ya guys. Yang belum download game Guardiannya ada di video saya yang sebelumnya. Kita buka game Guardiannya dulu. Di sini di game Guardian teman-teman pilih car parking yang atas ini ya. Kita keluar dulu dari game Guardian, kita ke tuning. Sebelumnya kalau teman-teman HP dan trusinya udah diubah, ini kan HP dan trusinya bawaan mobil utama ya, bawa mobil pas waktu beli mobilnya. Jadi kita reset dulu. Nah seperti ini, udah reset semuanya. Kita buka lagi game Guardiannya. Kita pergi ke pojok atas. Sini teman-teman bisa pilih yang rentang memori. Nah di sini teman-teman harus checklist, wajib checklist hanya satu, yang kode APP. Di sini ya yang kode APP ini ya. Lalu simpan. Kita ke pencarian. Nah kita mau ubah yang HP ini yang 808. Kita ke pencarian di sini. Kita ketik 808. Lalu pencarian baru. Nah, teman-teman di sini harus pilih yang float. Wajib pilih float. Lalu kita edit. Empat editnya di sini ya, teman-teman ya. Kita edit menjadi 12 12. Lalu kita oke. HP yang dalam kurung ini juga kita ubah. Kita ke pencarian, kita ketik 8000, lalu pencarian baru, kita edit, di sini menjadi 1188. Kalau HP udah kita ubah, sekarang tinggal tursinya, tursi yang 970 ini ya. 270. Lalu kita pencarian baru, kita ubah menjadi 2254. Dan tursi yang dalam kurung 3000 ini kita ubah juga. Kita ketik 3000, lalu pencarian baru, kita edit menjadi 1177. Nah, jika sudah semuanya HP dan tursinya kita ubah, lalu kita klik yang reset ini. Kita klik dua kali ya. Nah, otomatis berubah ya, teman-teman ya. Jika teman-teman nggak berubah itu berarti pokoknya intinya HP dan tursinya samainnya seperti yang di video ini ya. Jika sudah berubah seperti ini, kita pergi ke sampingnya. Kita pilih yang fast gearbox, yang system ini, lalu kita set. Dan teman-teman harus pakai ban sport yang ini ya. Untuk mendapatkan 3 second itu harus pakai ban sport.
Oke, kalau udah kita semua udah dirubah seperti ini, kita logout aja game guardiannya. Lalu kita reload game car parkingnya ya. Pokoknya setiap game setiap apa namanya car parking itu, versi car parking itu beda-beda ya settingannya ya guys ya. Dan setiap mobil juga ada yang beda-beda settingannya guys. Ada yang bisa dibuat clean, ada yang nggak enak buat dibuat clean gitu. Beda dengan tune up. Kalau tune up kan setiap mobil kan bisa dibuat tune up. Nah, jika sudah di dalam game seperti ini, kita pergi ke garasi. Nah, ini kan udah kerubah semua ya HP dan kursinya. Ini secara permanen ya teman-teman ya. Kita setting gearboxnya. Teman-teman bisa screenshot aja gearboxnya. Suspensinya juga teman-teman bisa screenshot. Joknya juga teman-teman bisa screenshot. Jika sudah, kita coba tes dalam room ya. Ini versi original ya kah? Kita sembarang aja, room yang mana aja bebas. Kita setting dulu guys. Setting. Kita setting grafiknya. Kita di sini main low. Seperti biasa kita main low biar enggak terlalu nge-lag. Kita car setting. Nah, teman-teman harus wajib pakai AWD dan otomatis. Jika teman-teman stability help-nya udah aktif, itu harus dimatikan dulu. Dan jika kalau udah dimatikan masih tetap jadi 4 second, itu teman-teman harus logout dari game car parkingnya. Kalau udah logout masuk lagi, terus cek lagi stability help-nya masih checklist atau enggak. Kita panasin ban pakai gear 3 ya. Jadi teman-teman, kalau untuk jalan biasa saya biasanya pakai gear 1 kayak gini untuk jalan biasa. Dan untuk berhentinya ya saya biasanya pakai gear 2. Tinggal rem udah berhenti. Itu guys. Cari musuhnya dulu ya. Nah, untuk panasin ban gear 3 udah cukup. Kita pindah ke gear 7 lalu ke N. Nah, seperti ini. Nah, ini ada yang mau ya. Nah, pokoknya jangan jauh dari garis kuning ini ya guys. Lalu kita pindah dari gear 2, 3, 2 secara cepat. Nah, untuk posisi mobil miring kayak gini, itu udah pas ya. Lalu kita pindah ke gear 4.
Kenapa nggak mau, anjir, itu orangnya. What the fuck? Nah, mau dong. Kita pindah ke gear 4. Bye, nah, have a great time. Set. Kita seperti itu ya, guys. Jadi 3 second. Tapi ada mobil, ada mobil juga yang bisa dari 4 second itu 3 second ya. Jadi kalau dari 4 second itu harus 2 kali balapannya ya untuk mendapatkan 3 second tuh. Iya. Coba kita cari lagi, guys ya. Kita pindah ke gear 7 dulu, lalu ke N. Perbaikin dulu, guys. Dan kalau misalnya glit itu, teman-teman harus sering-sering cek ban ya. Nah, kita pindah gear 232 ya. Nah, posisi miring ya, guys. Usahakan mobil posisinya miring ya, guys. Cakep. Oke, cukup ya, guys. Ini dan contoh untuk di map racing. Saya sertakan videonya ya, guys.